Welcome back to Putri Chan Channel. Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan sekarang ku bersama Jessica nih teman-teman. Jessica sudah level akhir. Lihat tuh teman-teman, badannya berkilau-kilau. Wow, keren banget ya teman-teman. Kirain yang berkilo-kilo itu cuma pet VIP aja, tapi ternyata Jessica itu pet luxury tapi tetap berkilo-kilo ya teman-teman. Oke teman-teman, ayo kita masuk ke rumah. Dan sesuai janjiku kemarin, ku mau review rumah kastil sihirku. Rumah yang kemarin baru ku beli nih teman-teman. Dan ku mau review bersama teman-teman semua. Aku akan buka home party. Semoga banyak temen ya yang datang supaya rame. Oke, aku mau buka home partyku dulu ya teman-teman. Oke, dan home party pun sudah kubuka. Halo teman-teman, selamat datang. Oke, ayo teman-teman, aku mau review nih. Mau review rumahku yang baru ku dekor kilat nih. Jadi harap maklum ya teman-teman, karena dekoranku ini sangat kilat dan cepat. Dan ini ada ruangan seperti ruang tunggu di bandara ya teman-teman. Kita kalau mau naik pesawat kita harus membeli tiket di sini dan menunggu. Dan di sini ada dua akuarium, yang satu besar berisi 5 ikan dan yang satu berisi 1 ikan yang besar, ikan mola-mola. Oke, lanjut ke lantai kedua yang sebelah kanan ya teman-teman. Oke, di sini ada mini cafe nih teman-teman. Oke, kafenya di atas ya teman-teman. Ternyata rumah kastil sihir ini ternyata sempit banget ya teman-teman. Kukira ini besar, ternyata ini sempit juga ya teman-teman. Tadi ku dekor dijadikan cafe itu, aduh, ini perabotannya kebanyakan atau ruangannya kekecilan. Oke teman-teman, dan oke lanjut ke ruang selanjutnya ya teman-teman. Kalau di tengah tuh sengaja ku kasih mainan air di sini. Oke, dan di sini ada tempat duduk dan ini adalah tempat untuk membeli minuman soda. Oke, ayo kita beli dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa spam star-nya dong teman-teman dan like video ini. Oke, ini adalah pojok madu ya teman-teman. Ini adalah hadiah dari undian lebah madu nih. Oke, dan di sini ku kasih beberapa perabotan yang berbau sihir nih teman-teman. Oke, dan di sini adalah tempat untuk nonton TV dengan sofa yang sangat manis. Itu sofa yang berbentuk es krim dan kue ya teman-teman. Oke, ini adalah tempat pet-petku dirawat ya teman-teman. Dan ada tempat tidur pet juga di situ dan bak mandi. Oke, lanjut di lantai kedua nih teman-teman. Ini adalah kamarku nih. Kamarku itu kamarnya warna pink dan di sini juga ku kasih kandang pet, cuma ada dua ya yang kecil-kecil. Dan di sini ku kasih tempat untuk belajar ya teman-teman. Belajarku lesehan nih. Oke, dan ada tempat terakhir yang mau ku tunjukin ya teman-teman, itu berada di belakang rumah. Oke, ayo kita teman-teman kita ke sana. Aku akan coba ajak teman-teman menuju ke kebun belakang ya teman-teman. Oke, semoga kita bisa ke sana semua nih. Oke, kayaknya ada beberapa yang sudah masuk nih teman-teman. Oke, dan aduh, ini penuh banget. Harusnya tadi tuh ku kasih beberapa kursi di sini, tapi ku salah nih teman-teman. Ku cuma kasih satu kursi, jadi semuanya berebut di sini dan ku sama teman-teman nggak bisa ke kebun belakang ya teman-teman. Oke, nanti ku review ya kebun belakangku. Dan di bawah tangga itu ku kasih tempat mandi ya teman-teman. Tadinya bingung ini toiletnya mau di mana. Oke lah kalau begitu, ada tempat yang nggak terpakai dan ku kasih bak mandi. Oke teman-teman, dan sekarang ayo kita dance aja ya teman-teman, atau kita mainan air aja nih di sini. Oke, nanti sambil bergilir ya teman-teman, bergilir menuju ke kebun belakang. Ada apa?
apa di kebun belakang ya teman-teman. Oke, dan sekarang aku mau mainan air dulu. Ah, ayo teman-teman kita mainan air. Tapi kayaknya ini nggak bisa buat mancing deh. Oke, nanti mungkin ku akan beli ya kolam renang yang kecil itu supaya kita bisa mancing di dalam rumah. Oke teman-teman, dan di pojok itu masih penuh sesak nih di sana. Jadi kita harus antri ya teman-teman, mau ke kebun belakang aja antri. Aduh, dan gimana nih teman-teman? Apa ide teman-teman untuk drama perdanaku yang di Play Together? Dan silahkan yang punya ide silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Pengen drama apa nih teman-teman? Drama Upin Ipin, drama lucu, atau drama sedih nih teman-teman? Oke, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan kayaknya masih tetap nggak bisa keluar ke kebun belakang nih teman-teman, karena saking banyaknya tuh, dan kursinya cuma satu nih teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa ya teman-teman, nanti akan ku tutup home partinya dan ku akan review kebun belakangku. Kebun belakangku sudah dijadikan apa nih? Oke teman-teman, mohon maaf, akan ku tutup dulu ya home partiku. Dan terima kasih yang sudah spam star, dan terima kasih yang sudah berkunjung ke rumahku. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, comment, share ya, dan jangan lupa follow Instagramku @yteputriisti. Oke, bye bye teman-teman, sampai jumpa besok di home party selanjutnya. Oke, aku tutup dulu ya teman-teman, dan nanti aku akan review kebun belakangku. Kira-kira didekor seperti apa ya kebun belakangku? Oke. Dan ku akhiri home party dan dapat berapa star tuh tadi? Sekitar 592. Terima kasih ya teman-teman. Besok party lagi. Oke, ku kunci dulu ya rumahnya. Aku mau review kebun belakang rumah, kira-kira dijadikan apa ya teman-teman. Oke, ayo Jessica, kamu bisa ke belakang gak nih? Kayaknya Jessica gak bisa ya teman-teman. Oke, di kebun belakang ku cuma kasih parkour akuarium nih teman-teman. Ku baru kasih parkour akuarium dan belum ku isi ikan nih teman-teman. Oke, nanti akan ku tambah lagi parkournya di belakang rumah ya. Dan lumayan ya, agak tinggi, tapi ini parkurnya sangat gampang. Dan di atasku kasih alat musik nih, jadi kita bisa bermain musik di sini ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, kira-kira mau dipertinggi lagi nggak nih parkurnya ya teman-teman? Mau nyampe atas nggak ya? Oke teman-teman, gimana nih rumahku, rumah yang kudekor dengan sangat kilat. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagramku, @yteputriisti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.